Assalamualaikum Sobat Auto, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini sangat spesial sekali karena kami akan swap engine sebuah Civic tua, Civic Wonder dengan mesin L15 milik Honda Jazz VTEC. Bagi kalian yang belum nonton unboxing mesinnya, kalian bisa klik link di atas, nanti saya taruh linknya di sini. Oke, bosku, langsung aja kita lihat gimana fitting mesin L15 ini. Ikuti terus. Oke, Sobat Auto, yang pertama memang dimensi dari mesin aslinya Civic Wonder ini dengan mesin L15 memang tidak sesuai, jadi membutuhkan banyak sekali custom dari engine mounting maupun as roda pada gardan mobil ini, karena memang prinsip dari mesin L15 ini berbeda dengan mesin bawaan dari Civic Wonder sendiri. Kalau L15 ini dia memiliki exhaust atau knalpot lubang buangnya di belakang, jika di mesin aslinya itu di depan. Oke, selanjutnya, nah ini adalah custom, salah satu custom yang harus dikerjakan untuk engine swap ke L15 di Civic Wonder. Yang pertama adalah engine mounting yang sebelumnya memakai bawaan ori dari Civic Wonder, ini nggak bisa dipakai lagi, jadi harus diganti dengan yang punya Honda Jazz. Dan berikutnya adalah CV join ataupun as roda, ini harus diganti juga dan disesuaikan dengan mesin L15, yaitu dengan mengganti dengan bawaan Honda Jazz. Oke, jadi kemarin mesinnya kita beli satu paket itu beserta dengan transmisi. Kebetulan kami nyarinya yang matic, alhamdulillah dapat yang matic. Dan kemarin saya request memang daripada repot untuk berikutnya, jadi saya request pesen engine beserta transmisinya. Dan satu lagi requestnya adalah ini adalah electronic control unit atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ECU. Ini adalah bawaan dari L15 asli dari copotan Honda Jazz VTEC, mereknya Kehin. Ini kalau beli lumayan, bisa sampai 5 jutaan. Dan kemarin kami dapat harga spesial sekali, di bawah 20 juta sudah sampai Jogja dari Jakarta, dikirim ke sini langsung. Dan kemarin nyeselnya itu pas pesen ini itu ditawarin ECU Haltech cuma 5 juta. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita udah dapat standarnya. Oke, selanjutnya bosku, kita lihat apa yang harus di custom atau bagaimana mengcustomnya. Jadi ini gantinya yang engine mounting yang aslinya bawaan Wonder, kita ganti dengan milik Honda Jazz seperti ini. Dan ini nanti customnya nih. Jadi ini lubang bautnya itu nggak ada yang sama sini, jadi kita harus custom nanti untuk bor di sini, membuat lubang baut baru. Dan bracketnya ini belum ada, jadi kita nanti akan beli juga. Ini kalau orinya itu harganya bisa sampai 1,5 sampai 2 juta, ini bracketnya aja belum sama ininya. Jadi untuk engine swap Civic Wonder ini biaya yang dibutuhkan lumayan mahal untuk versi Civic Wonder di swap ke L15 ini lumayan mahal, jadi sekitar kurang lebih 30-an juta. Itu sudah termasuk mesin, transmisi, ECU dan lain-lain, custom lain-lain, sekitar 30 juta. Oke bosku, jadi simak terus videonya per part daripada Civic Wonder ini. Lalu apa
yang akan terjadi setelah kita fitting ini, apakah semuanya pas, customnya engine mounting, custom as roda, akankah berjalan sesuai rencana. Dan ini sebenarnya ini engine-nya itu untuk kap mesinnya itu di sini nggak bisa ditutup, ganjil sama ini. Jadi ini posisinya masih terlalu naik. Jadi nanti kedepannya kita akan custom lagi, apakah kita custom untuk posisi engine-nya atau kita custom kap mesinnya. Jadi ikuti terus dan jangan lupa untuk subscribe, karena biar nggak ketinggalan part berikutnya, khususnya Anda, bagi Anda yang ingin engine swap, silahkan untuk klik subscribe biar nggak ketinggalan. Oke, terima kasih Sobat Auto sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.